this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Halo halo guys, welcome to channel Aitensa. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak tinggal sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, aja Mimin, oke okay? Mimin doubling aja ya, ini yang part 2 nya My Best Mommy Capture 42 ya guys. Jangan khawatir, aku akan membantumu, kayak gitu guys. Kamu ngajak wanitamu berlibur. Mungkinkah skandal di internet itu benar adanya? Katanya gitu guys. Maukah kamu menjelaskannya padaku? Katanya gitu. Si Mimin membenarkan dengan matanya sendiri. Katanya gitu loh. Sepertinya kamu tidak datang kepadaku untuk minum, tapi menemukan pekerjaan paruh waktu seperti paparazzi ya guys. Sepertinya wanita itu memang bukan Aju, jadi lagi apa yang dikatakan Moihe, katanya gitu guys. Jika kamu ingin meninggalkan dunia lajang, aku juga ingin mencoba menjadi paparazzi di tablet kelas 3, katanya gitu. Sekalipun kamu lajang, aku juga tidak akan melajang, katanya gitu guys. Tuan Mo, silakan naik ke lantai 2. Sudah waktunya aku memberikanmu akupuntur, katanya. Kamu membiarkan seorang wanita memberimu akupuntur di tengah malam, katanya. Tidak ada cara perkataan dokter lebih besar daripada langit, katanya gitu, guys. Ayah baptis, ayahku membutuhkan akupuntur setiap hari, katanya. Hanya butuh 3 bulan bagi ayah untuk pulih. Istriku sangat luar biasa, katanya gitu guys. Kamu minumlah perlahan-lahan, aku permisi dulu. Sepertinya dia benar-benar tertekan karena diganggu oleh diusang suara langkah nih guys, suara langkah kaki maksudnya. Mana sih? Waktu yang kamu pilih untuk melakukan akupuntur sungguh berbeda. Itu karena akupuntur memiliki efek menghipnotis, katanya gitu guys. OMG, Tuan Mo sedang tidur sekarang. Aku tidak bisa berjaga sepanjang waktu. Jika Lukiusa menunjukkan, katanya.
Tuan Mo berkata bahwa dia tidak ingin ada orang yang mengganggunya setelah dia tidur. Tuan Q, ayo kita keluar. Baiklah. Krisis teratasi, katanya gitu guys. Jing-jing. Aku sudah mandi. Apakah kamu membutuhkan seseorang untuk membantumu menghangatkan tempat tidurmu malam ini? Kayak gitu guys. Aku seorang pemanah super kecil katanya. Coba ayah baptis akan tidur denganmu katanya gitu. Apakah pria ini sangat iri dengan hubungan pria dan wanita sehingga dia bahkan tidak membiarkan anak-anak pergi katanya gitu guys. Biarkan aku yang mengurus Shobai, kata si Minjing nih guys. Jing-jing. Ayah baptis, kamu dengar itu? Aku punya istri katanya gitu. Aku akan tidur dengan istriku. Baiklah. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you. Bye.